Sobat YouTuber, kembali lagi di channel Gatot ID. Kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara update iOS 18.2 yang baru rilis dengan beberapa fitur seperti perbaikan email, enhancement email, kemudian ada chat GPT dan juga foto dan juga fitur AI yang lainnya. Mungkin teman-teman kalau mau update itu saya sarankan paket kuota sudah mencukupi karena total update-nya sekitar 1,5 giga ya. Jadi pastikan koneksi cukup stabil. Untuk proses update-nya itu sendiri dari menu setting, kemudian dari general. Kemudian kita pilih update di sini. Nah, setelah itu iOS akan melakukan proses checking atau verifikasi apakah iPhone sobat bisa menerima update versi terbaru. Klik tombol update jika sudah muncul. Nah, kemudian kalau iPhone sobat memiliki password ataupun pinjer silahkan dimasukkan ya, agar bisa untuk melakukan update. Proses update itu memakan waktu sekitar 15 menit atau 30 menit. Nah, ini proses update-nya, silakan ditunggu sampai selesai ya, karena ini agak sedikit lama. Ini beberapa fitur seperti AI, kemudian ada image, playground, kemudian fun image, geomagi, original, chat GPT, support integrated rate, dan juga mail enhancement yang ada beberapa kendala di email. Nah, itu beberapa fitur dari iOS 18.2. Jika teman-teman masih menggunakan 18.1 atau di bawah 18, silakan untuk update sekarang karena fitur ini sangat berguna dan bermanfaat banget. Ini versi terbaru. Oke, proses update dari iOS 18.2 sudah berhasil dan kita sedang menunggu untuk restart ya ini. Karena ini sudah bisa muncul, sudah muncul di sini ada tulisannya 18.2 sudah berhasil di update ya. Nah, kita coba cek itu ada notif di bagian screennya. Oh, ada screen saver lagi. Saya coba update, saya buka lock lagi, kemudian di sini kita cek di bagian update-nya, di bagian general, kemudian about, kita lihat di sini iOS-nya sudah 18.2 ya, enggak kelihatan. Saya coba ini aja miringkan. Oke, ini udah 18.2 dengan beberapa fitur yang tadi ada, yang tadi disematkan di bagian iOS saat kita update ya. Oke sobat, mungkin untuk cara update iOS ke 18.2 sampai di sini, sampai ketemu di tutorial dan tip berikutnya di channel Gatot ID. Jika ada pertanyaan ataupun komentar, silakan kirim melalui kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di tutorial video berikutnya.